Pemirsa, untuk mengetahui kemeriahan Kenduren JTV yang sedang berada di Mandiri Living Land, kita sudah terhubung dengan rekan Atiko Hasan yang sedang berada di sana. Selamat malam rekan Atiko Hasan, silakan laporan Anda. Selamat malam Erina dan juga pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya sedang berada di acara Kenduren, persembahan dari JTV dan juga Bank Mandiri. Saat ini di acara Kenduren tampak di belakang saya sangat ramai pengunjung, meskipun baru saja diguyur hujan cukup deras. Dan pemirsa, di sini di acara Kenduren ini banyak sekali berbagai macam varietas durian yang berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur, baik itu dari Pasuruan, Malang, Madiun, Banyuwangi, dan berbagai macam daerah lainnya. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Kenduren ini, patut berkunjung hingga tanggal 24 Februari mendatang. Dan di sini bukan hanya menjual berbagai macam durian, tetapi juga ada berbagai macam bazar, UMKM, dan juga aneka panggung hiburan. Menariknya di sini karena berbagai macam varietas durian dijual di sini dan dipamerkan di sini, pengunjung datang dari berbagai daerah, bukan hanya dari Surabaya maupun Sidoarjo atau sekitarnya, tapi juga ada pengunjung yang berasal dari Pulau Kalimantan. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan salah satu pengunjung yang berasal dari Kalimantan Timur. Pak Didi, ya. Pak Didi. Oke, dari mana Pak Didi? Dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Oke, Pak Didi, tadi sudah mencoba durian ya dari Jawa Timur, Pasuruan. Gimana Pak rasanya tadi? Rasanya manis, cuma agak asam-asamnya. Ada asamnya. Menurut Bapak gimana Pak acara yang menghadirkan festival durian ini? Saya kaget, benar-benar luar biasa. Luar sudah biasa rupanya. Kagetnya gimana Pak? Karena kalau begitu banyak durian bisa hadir pada saat yang bersamaan itu. Ya kan? Sementara kalau kami di sana, berikutnya nggak seperti ini. Di Tenggarong itu durinya ada cuma nggak sebanyak ini. Tapi rasanya enak kalau di sana, kalau saya sih. Jadi senang banget ya Pak ada acara? Senang banget ya. Acara Kenduren ini bisa Anda datangi di Mandiri Living Land yang ada di Jalan Pemuda Surabaya. Acaranya sampai tanggal 24 Februari, full dari pukul 12 sampai pukul 10 malam. Yang menarik pemirsa, di acara Kenduren ini Anda juga bisa mengikuti makan durian sablengre hanya dengan membayar Rp50.000. Dalam waktu 30 menit dilombakan, jika Anda bisa menghabiskan durian yang tersedia, maka Anda bisa pulang membawa selain perut kenyang tentu juga dengan hati yang riang juga gembira karena begitu banyak durian yang bisa Anda nikmati. Dari Mandiri Living Land, Atiko Hasan Agasila Sura melaporkan. Kita kembali ke Erina Koto. Terima kasih rekan Atiko Hasan, selamat bertugas kembali.